lagi apa? Hei, Sobat Kaze. Tumben nih, datang ke kamarnya Kaze. Sorry ya, lagi berantakan banget nih. Biasa, lagi ngedit-ngedit buat YouTube. Yang itu ngapain tuh? Oh ini? Biasa sih, lagi cari-cari referensi buat performance cosplay berikutnya. Tapi jadi masuk ke Disneyland, biasa lihat-lihat di sini. Tahu kenapa ya, nostalgia gitu. Keren kalau misalnya di ini ya. Ini nggak berani dimasukin ke YouTube ah, takutnya kena copyright karena Disney itu serem juga kalau misalnya mau nonton langsung. Nanti kasih masukin aja ya ke kolom deskripsi biar bisa sama-sama nonton. Oke. Oh iya, anyway, kasih mau opening dulu. Karena tadi masuk rame-rame ya nonton kasih. Mungkin kali ini bahasan kasih adalah tentang Disney yang lagi gencar-gencarnya bikin live action di dunia. Jadi, Kaze ucapkan selamat datang kembali di Silver Kaze Channel. Nah, ini kebenaran Kaze habis beres. Biasa sih bikin-bikin video bahasan tentang anime dan kawan-kawannya lah ya. Untuk konten-konten di YouTube punya Kaze. Tapi kebenaran hari ini karena lagi buntu, pikiran nggak dapat apa ya, nggak dapat ide gitu. Kaze malah searching-searching di YouTube tentang temanya Disney. Karena menurut Kaze, ini kan waktu dulu Kaze masih kecil tuh sering banget nih nyari-nyari lagu-lagu yang bertema Disney. Entah kenapa sih, Kaze dari dulu tuh senang banget dengan lagu-lagunya Disney. Ya kalau misalnya sekarang lihat, harusnya sih yang seneng nonton itu pasti anak-anak kecil atau mungkin justru ya cewek-ceweknya lah ya. Karena kebanyakan kan yang terkenalnya itu adalah si Disney Princess-nya. Sedangkan Disney sendiri banyak banget tema-tema film yang bernuansa selain princess. Ya, ada Lion King, Aladdin, terus ada juga Tarzan. Ya, pokoknya dan lain sebagainya lah ya. Nah, sedikit kembali ke layar ini. Di sini Kaze kemarin nemu Disneyland Park dari YouTube ya. Nah, ini sih nama pengunggahnya tuh Attraction Explorer. Mungkin dia berjalan-jalan menemukan atraksi-atraksi dimanapun dia lagi berada, dia pasti bikin video-video tentang atraksi yang berlangsung di sana. Cuman setelah lihat video ini, entah kenapa ya, Kaze jadi pengen banget punya ide tuh bikin tentang performance Disney. Apalagi yang kayak gini nih. Waduh, ini bener-bener nuansa apa nih? Kita lihat. Ini Beauty and the Beast ya? Kalau lihat tanaman-tanaman gini nih, apa nih pot-potan gini nih? Beauty and the Beast kan? Bener, Beauty and the Beast gini. Nggak tahu. Kayaknya sih ini Beauty and the Beast. Ya, pokoknya ini pertunjukan ini tuh adalah campur-campurnya dari seluruh karakter yang ada di Disneyland. Ah, by the way, kenapa Kaze pengen banget bahas Disney? Ya kebetulan sih, karena hari ini Kaze tuh liatin seluruh pertunjukannya Disney dan sampai ke pertunjukan tahun baru 2019 ke 2020 kemarin, dimana ini adalah pertunjukan terakhir tahun 2019 yang membuat Kaze cari-cari lagi film-film dari Disney itu sendiri. Nah, terakhir ternyata Kaze ketinggalan informasi yang sangat wah banget. Di Disney itu ternyata ada film yang di live action kan dari Disney.
kemarin tuh yang sudah di live action kan dari Disney itu ada Lion King, Aladdin, terus Beauty and the Beast. Nah, informasi yang paling kelewat ya setelah nonton ini sih pertunjukan di Disneyland kemarin, Kaze lihat ada film Mulan bakal di live action kan. Dulu itu film terakhir yang Kaze tonton dari Disney bareng sama keluarga. Jadi beginilah sih trailernya. Trailer. Ya, ini adalah trailernya Mulan. Nah, di sini KC kayaknya lihat kalau ceritanya Mulan tuh nggak jauh berbeda dari cerita yang ada versi animasinya. Ya kan, bukan versi animasinya sih, maksudnya di versi Disney yang aslinya. Ceritanya nggak akan berubah, nggak akan jauh beda. Masih menceritakan tentang seorang wanita yang menggantikan seorang ayah dalam medan pertempuran. Karena dulu waktu KC masih kecil, ingat-ingat cerita Mulan ini tuh dia memang menggantikan ayahnya pergi ke medan pertempuran. Ah, singkat cerita, karena si ayahnya ini kalau di versi animasinya ayahnya ini kan sakit ya, jadi dia udah agak sedikit lumpuh atau bisa dibilang sih kayak stroke ringan gitu. Si ayahnya ini tidak diizinkan turun ke dalam pertempuran dan si Mulan menggantikannya. Cuman karena dia wanita, jadi ada sedikit kayak kesenjangan sosial. Yang dimana si Mulan ini akhirnya memotong rambutnya, kemudian dia masuk ke dalam pasukan pertempuran. Cuman kalau lihat dari trailernya, trailernya ini bakalan banyak banget efek-efek yang luar biasa, karena nggak bisa dipungkir sih Disney juga udah berapa kali ini kerjasama dengan film-film yang besar seperti Avenger juga kan, itu ada kerjasamanya dengan Disney. Jadi wajar aja sih kalau misalnya lihat nanti bakal ada efek-efek yang bikin mata tuh perih gitu. Terkagum-kagum lah ngelihat betapa bagusnya film yang akan dibuat oleh Disney ini. Yang bakal bikin penasaran di sini adalah siapa yang bakal jadi musuh atau Cricket. Apakah pasti jadi CGI? Kemungkinan sih bakal jadi CGI ya, karena dua makhluk ini, si musuh ini adalah naga yang mengikuti Mulan dari makam para keluarganya, dan si Cricket ini kalau nggak salah, si Cricket ini bisa dibilang menjadi jangkrik keberuntungan saat si Mulan sedang belajar untuk menjadi wanita yang terhormat. Mungkin ya, karena Kade juga agak lupa sih dulu itu dia les kayak gitulah, kayak les-les supaya keterima jadi seorang wanita yang apa sih namanya, wanita bangsawan gitu atau apa, lupa sekali juga. Film ini bakalan rilis di bulan Maret 2020. Jadi buat sobat Kade yang seneng banget dengan cerita-cerita dari Disney, jangan sampai kelewatan. Monggo ditonton. Nanti pas film ini rilis, kemungkinan Kaze bakal bikin reviewnya tentang Disney Mulan ini. Jangan sampai kelewatan untuk nonton. Ya, seperti biasa, kalau Kaze sudah membahas suatu topik, kemungkinan 2020 ini Kaze bakal bikin tema kostum atau cosplay yang bernuansa dengan topik yang Kaze bahas. Ya, dengan kata lain berarti Kaze bakal membuat sebuah cerita tentang Disney. Nah, buat yang penasaran, tunggu updatean Kaze berikutnya. Siapa tahu ini bisa terwujud ya, karena setelah Kaze lihat yang tadi, yang pertama kali dibahas itu adalah si Disneyland Park. Itu Kaze pengen banget bikin pertunjukan megah dengan banyak tema musik di sana sini. Kayaknya sih agak sulit untuk terwujud. Cuman kan gak ada salahnya juga, siapa tahu banyak yang merespon dari anak-anak Trisogun juga. Kalau misalnya sampai ke wujud,
Kaze belum tahu nih bakal diturunin di mana dan panggungnya bakal seperti apa. Ya secara si panggung yang kalau dilihat di sini ini kan dia outdoor ya dan besar kiri kanan gitu. Ya pokoknya benar-benar full keajaiban di atas panggung lah. Itu memang sangat sulit sekali. Jadi Kaze belum tahu ini bakal turun di mana dan kapan. Yang pasti sih setelah nonton yang Mulan dulu ya, nggak mungkin di Maret juga. Cuman yang namanya omongan itu belum tentu nggak kesampaian. Bisa jadi justru ini malah kewujud dalam waktu dekat. Jadi doakan saja ya Sobat Kaze. Ya siapa tahu kejadian gitu. Karena tema-tema Disney ini kalau di Jakarta sendiri juga sudah ada kok yang sudah cosplaykan dari karakter putri-putrinya Disney. Kalau nggak salah yang kemarin membawakan tema putri dari Disney itu adalah anak-anak dari Kepulauan Japan dan juga Just Ice di kota Jakarta. Nah, yang kepikiran di kepala Kaze adalah ingin membuat pertunjukan, bisa dibilang sih lagu-lagu dari Disney ini Kaze rombak ulang, di aransemen ulang, dan kita bikin pertunjukan skala besar. Cuman itu harus bisa diredam dulu ya, karena ide Kaze itu kadang-kadang suka benar-benar di luar kendali pikiran gitu. Yang kata orang, oh ini mungkin nggak akan bisa jadi sebuah cerita. Tapi menurut Kaze kalau misalnya ini sampai jadi dan bisa terwujud, ini pasti keren banget. Dan diharapkan pertunjukan ini menjadi pertunjukan yang sangat luar biasa menakjubkan. Bisa menjadi kenangan lagi di tahun 2020 ini, seperti yang terjadi di tahun 2019 kemarin. Mungkin bahasan Kaze untuk kali ini sebegitu dulu. Mohon doanya saja untuk Sobat Kaze yang menonton. Mudah-mudahan juga tahun ini Kaze bisa terwujud impiannya, mewujudkan performance bertemakan Disney, serta juga siapa tahu tahun ini 2020 Kaze bisa terbang ke Disneyland. Itu satu-satunya mimpi Kaze yang belum kesampaian. Entah kenapa ya, di umur sudah setua ini dengan muka udah seseram ini masih senang dengan dunia yang berbau Mickey tikus atau Mickey Mouse. Jadi semoga omongan Kaze adalah doa yang bisa dikabulkan di kemudian hari. So, anyway, terima kasih sudah nonton bahasan Kaze kali ini. Tetap dukung channel Kaze dengan cara subscribe, like, dan juga jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah kolom komentar. Dan juga share video ini ke teman-temannya Sobat Kaze. Mungkin ada juga teman-temannya Sobat Kaze yang berprofesi sebagai cosplayer dan bisa ikut terlibat dalam performance Kaze. Gak menutup kemungkinan kan, nanti kita gak taunya performance itu gak di Bandung, malah di kota lain, dan malah kita bisa kolaborasi bareng-bareng. Ya, sampai berjumpa lagi di bahasan Kaze berikutnya. Yo, dadah semuanya.